Kapolres Tanah Laut melaksanakan penangkapan penyalahgunaan narkotika. Ini berawal dari laporan masyarakat yang dikembangkan oleh Satnarkoba Polres Tanah Laut dari Jalan Pintu Air Plehari, dikembangkan sampai dengan Kampung Ranggang, sehingga menangkap dan mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang diamankan adalah sabu seberat 0,12 gram dan daftar obat G berupa karopen sebanyak 1.850 butir. Kepada para tersangka, penyidik menerapkan pasal 112 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara. Berapa lama kita jualan? 8 bulan. Istrinya diajak baru 2 bulan terakhir. Iya, dia yang mau. Oh, ini yang mau ikut. Dijual di mana aja? Di daerah situ saja, teman-teman. Ada pelajar kan? Tapi umurnya kayak ulun kah atau muda? Muda ya. Rata-rata anak muda semua ya.